Maju. Bawa keluar. Pak Ustaz, tanah tunggu sini Pak Ustaz ya. Ya, sukan pagi. Ustaz, takrir dulu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa jalla jalaluhu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Wa qala aydan waltakum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala aydan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wa jadilhum billati hi ahsan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Hadirin rahimakumullah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala hantarkan para nabi dan para rasul ada dalam rangka membawa misi yang sama. Itu membawa misi yang mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirinullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana manusia dan jin yang paling terakhir dilahirkan mereka pun mati dalam mengucapkan kalimat yang mulia, kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah. Maka bagaimana zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perisauan Rasulullah sallallahu akan tercapai kalau tidak ada naib-naib pelanjut-pelanjut usaha alamin haji nubuah, usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, kami membagi perisauan bagaimana usaha dakwah Rasulullah sallallahu sampai kalimat agung, kalimat la ilaha illallah. Namun ketumbang Allah tabaraka ta'ala wa jalla jalla berfirman kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khara ummah, kata Allah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, diantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu ada di hutan, bukan sebatas jalan-jalan memperhatikan suasana hutan, tetapi ada misi yang besar, ada peluang yang besar, ada hadiah yang besar ya Allah. Apa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bisik-bisik dengan makhluk ada di hutan, kenalkan mereka kepada Allah. Kuntum khara ummatin ukhriyat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhriyat linnas, sengaja Allah hantar di suasana pasar, bukan sebatas menjadi pembeli, bukan sebatas menjadi penjual, tetapi sesungguhnya ada misi yang besar, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bisik-bisik dengan orang pasar, kenalkan mereka kepada Allah. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kamu adalah umat yang terbaik yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam rangka tak mulu lagi orang kota hendak muka. Hadir rahmatullah. Sunan Kali Jaga mengatakan, yang kali wis ilang kudungi, yang mengwadon wis ilang mirangi, yang pasar wis ilang kumanangi, enggal-enggal tepolono jojo deso, ilang kori, ojo balik-balik sadurungi patang sasi. Yang kali wis ilang kedungi, contohnya ini nih, sungai. Apabila kali sungai sudah ilang kedalamannya, yang mengwadon wis ilang mirangi, wanita sudah hilang rasa malunya, dan pasar wis hilang pemandangnya, pasar sudah hilang pemandangannya. Maka enggal-enggal tepololon ojo jodeso, hilang kori ojo balik-balik sadung pasar. Masya Allah. Maka pergilah mengelana dakwah, datang kepada umat untuk menyampaikan kalimat yang hak. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bicarakan keagungan Allah. Bicarakan kebesaran Allah. Bicarakan kekuatan Allah. Bicarakan kehebatan Allah. Hadirin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Ini enak nih. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah segala yang Allah ciptakan. Oh, di atas dan sih. Jangan sekali-kali memikirkan ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Itu masuk. Ini Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan di suasana alam. Masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Mau sebagainya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya sini berganti siang dan malam adalah bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Akbar. Ini ayat kejun. Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan bagaimana kita bisa tadabur, tafakur dengan kehebatan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu jernihnya ini air. Masya Allah. Bang Ade, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya?